السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Taala pagi ini di samping Allah Taala kurniakan kebaikan pada kita pagi ini kerana kita berpagi-pagi dapat menyahuti panggilan Allah Taala, dapat berhimpun di rumah Allah pada waktu pagi. Maka adalah di antara satu nikmat yang paling besar yang Allah Taala kurnia. Kerana sesiapa yang dapat salatul jamaah sembahyang fajar berjemaah ni, ya, tetap dia di dalam jaga Allah Taala, itu fi zimmatillah. Dia dalam jaga Allah Subhanahu wa Taala. Lebih lagi kita datang ke masjid daripada waktu pagi, dah masuk di dalam satu hadis Nabi SAW, man ghada dan man ghada ila masjidin, sesiapa yang berpagi-pagi datang ke masjid. Kita datang ni la yuridu illa an yata'allama khaira, tiada kehendak mereka nak belajar kebaikan. Nah, aurah adalah satu hadis yang kata ghada aurah. Nah, berpagi-pagi atau berpetang. Ghada ni waktu pagi, ambil daripada subuh sampai naik matahari. Kalau ikut kaedah bahasa lah. Rawah ni rah ni masa dia ambil daripada gelicir sampai malam. Tapi maksud hadis ni bukan maksud masa tu saja, dia bukan masa pagi saja ataupun masa siang saja, bahkan maksud umum masa lah kita pergi masjid. La yuridu illa ta'allama khairan, ya, kita tak ada tujuan lain pergi masjid ni melainkan untuk nak belajar kebaikan. Kebaikan yang besar sekali datang ke masjid ialah untuk nak solatul jamaah. Itu di antara pokok kebaikan yang kita datang ke masjid. Dan apabila kita datang ke masjid waktu pagi, di samping kita sembahyang dah, kita niat untuk nak menuntut kebaikan. Lebih-lebih lagi kebaikan dalam kita mempelajari ayat-ayat Allah Taala ataupun hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata fakana lahu kaajri hajjin tamman hajjatu. Maka bagi seseorang yang datang dengan tujuan yang baik itu, kita akan mendapati pahala seperti tunai haji. Ya, kaajri hajjin, ya, seperti pahala haji. Ya, tamman hajjatu. Sempurna haji dia. Jadi setiap hari ini kita dapat peluang untuk menunaikan haji. Dia sama ada waktu pagi ataupun waktu petang ataupun malam. Tak kira masa mana yang kita hadir atau kita pergi masjid dengan tujuan yang baik untuk nak mempelajari. Dia maka kita akan hasil pahala seperti orang yang tunaikan haji. Ya, sekarang ni alhamdulillah kita tengok masyarakat dunia lah, bukan masyarakat mah kita, masyarakat dunia berubah selepas pada Covid ini berubah. Dan kita dapat lihat Allah Ta'ala kurnia kemudahan bagi manusia ni, sama ada negara kita ataupun lain-lain negara. Tak berhenti orang yang menuju kepada bumi suci Makkah al-Mukarramah. Ada setiap bulan. Orang pergi Mekah ni setiap bulan. Kerana kemudahan yang diberi. Mudah. Kalau zaman dulu, orang nak buat umrah pun payah. Dekat-dekat bulan puasa, dia mau buat umrah. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Lepas tu, kalau zaman dulu lagi, dia mau giduk tu siapa haji. Tu kalau zaman dulu. Tapi masalah ni, masya Allah. Fulan,
เนี่ยฟูลานฟูลานมาโนเวตูเวนิเวสิตูเวกาปุงตูกาปุงนิแต่พี่ยังมันจะดีสัตว์บันโนยังมุสลิมงามิปริงาตเตยละในดัลเลบริบัดะอุมรอห์ไปหรือพูนมันมันอิบัดะขณะในจัมเมยังkita ada kemudahan ini kadang-kadang kita tidak teringat perlu kepada satu peringatan lah. Nah, walaupun sebenarnya tergantung kepada hati setiap orang. Nah, tetapi dalam bentuk dunia learning ni, bentuk kita suka menunjuk-nunjukkan apa yang kita buat. Nah, kerana melalui live, melalui live show, melalui macam-macam lah dalam dunia baru ni. Nah, dunia baru ni menyebabkan ibadat-ibadat yang sepatutnya kita buatnya kerana Allah itu, nah, hanya semata-mata kerana Allah, tetapi kadang-kadang terkeluar gambar atau terkeluar bentuk rupa seolah-olahnya kita, walaupun hatilah itu di hati setiap orang lah, ya, kita tidak mengatakan, tetapi bentuk luar itu seolah-olah kita menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Nah, itu sebab itu benar-benar lagu itu kita perlu mengambil peringatan lah. Walaupun kita pergi buat umrah, kita apa sahajalah berbentuk ibadat yang sepatutnya ibadat itu kita khususkan tujuan lillah. Seperti mana kita datang ke masjid. Nah, la ta'allama la yuridu illa an yata'allama khaira. Tak ada nak benda lain. Ya, tidak nak riaan. Ya, tidak nak apa ni orang tengok. Ya, wala sum'atan dan sum'ah. Ya, mana nama orang sebut terbaik. Seperti itu juga ibadat umrah haji. Nabi kata hajjan la riaan wala sum'atan. Dan Nabi juga minta di dalam tunaikan haji ini bukan haji yang riaan wala sum'atan. Tapi dunia baru ni macam tu, dunia baru ni. Dah. Ha, dunia baru ni ambil daripada jakah di rumah pun langsung dah. Nah, ambil daripada turun rumah lah. Masa zaman dulu panggil turun tangga. Dah. Ha, masalah ni tak panggil turun tangga dah. Dah, kita kalau tidak berkenaan lah, makna tidak ada tujuan yang satu-satu jual gapura ni tidak perlulah. Nah, kita harap bahasa mudah-mudahan aja. Dan memang ramai di kalangan saudara-saudara kita yang rahsia pada. Nah, ada orang rahsia, tak tahu itu umur kelik dah. Ha. Tapi hak-hak kebanyakannya belum nak gitu tahu dah live show. Nah, lepas tu 24 je live show ni duk tawah lah macam-macam lah. Itu kita buat peringatan lah. Dah, bukan semua dah. Nah, tetapi kita menjagakan hati supaya ibadat yang kita buat ni habis banyak. Ibadat umrah ni dah bukan dia sikit. Nah, kena guna duit 10-10 ribu bahkan sampai 100 ribu. Nah, kita mengguna supaya sama-sama kita membeli peringatan dan supaya tidak termasuk di dalam apa nama riaan. Nah, kerana perasaan tu ada manusia. Ya, syaitan dia pandai. Nah, walaupun kita kadang-kadang tidak teringat benar-benar lagu tu. Nah, cuma panggil train baru. Ada train baru. Train lagu tu belaka. Nah, train baru belaka. Sehingga kadang-kadang terdesak oleh anak-anak cucu dia di rumah tu. Dia pak ni duduk rumah tua dah tak pandai main terosak, tapi anak dia beli terosak baru. Cik pergi sana kena line nak tengok. Kadang-kadang dah. Waktu itu kita panggil di antara satu benda yang perlu kita mengambil peringatan. Cuma di dalam waktu pagi ini nak baca satu hadis Nabi SAW yang bersangkut dengan kita datang ke masjid atau belajar. Alhamdulillah, di masjid kita ni ada beberapa majlis-majlis pengajian kita, alhamdulillah. Dan selain daripada kewajipan harian dan solatul jamaah yang sentiasa hati kita duk gantung dengan masjid dah. Dan kerana mana kewajipan ni ataupun amalan yang terbesar bagi orang-orang ibadur rahman ialah hati dia bergantung dengan masjid. Dan ibadur rahman, sifat ibadur rahman
قلبه معلق بالمشاهد nah hati dia ni apa ni hamba-hamba yang apa nama duduk di bawah bayangi arasy Allah Taala hati dia gatal di masjid. Satu kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat. Nah, masa ni masa panggil masa permula Islam lah. Masa yang Nabi itu buat ada satu tempat di masjid Nabi itu ada tempat orang panggil tempat kita agak serami masjid lah. Nah, tempat yang orang panggil letak perabung waktu teduh di becu masjid itu nama dia Suffah. Nah, kalau kita panggil serami masjid lah mudah-mudah dari zaman kita ni. Nah, kerana masjid Nabi dah, di tengah tu dia pada zaman dia di tengah tu dah, tengah masjid tu tak ada perabung. Nah, ambil dari tengah siapa akhir tu tak ada perabung. Kemudian apabila datangnya golongan muhajirin karama-karama mari ni, nah, kerana orang mari Mekah ni dia tidak ada rumah. Nah, dia tidak ada rumah. Lepas tu Nabi suruh bagi dah tu. Nah, wak apa panggil wak persaudaraan di antara muhajiri dengan ansar. Dah bagi dah sore-sore ambil, sore ambil. Tapi bukan semua orang Madinah ni ada rumah dua buah. Dah ada rumah dua buah, ada rumah lebih tak apa. Dah ambil dia mana pergi duduk, pergi duduk. Tapi yang tidak ada, nah, mana bilangnya apabila karama-karama, dia tidak memuatkan persediaan rumah di Madinah. Lalu itulah kena ada satu tempat yang untuk sementara dan Suffah ni orang panggil cara ke penah rakyat rakyatan dan ke penah cepokna dan bukan ke penah rakyat yang ada ke penah cepokna sebab lepas pada tu tak ada. Jadi golongan-golongan muhajiri ni mari duk kalau tak ada, tak ada rumah, tak kuasa nak sewa rumah macam-macam lah. Nah, orang yang tidak ada keluarga kadang-kadang mari hijrah dengan persorangan yang tidak ada isteri, tidak ada keluarga, maka pergi duduklah satu tempat nama dia Suffah di masjid Nabi. Satu ketika Nabi keluar, nah, menemui mereka ini wa nahnu jalisuna, dan para sahabat duduknya di Suffah. Dan Nabi ni sentiasa ambil peluang untuk ajar. Nah, ajar para sahabat dia. Jadi setiap masa lah Nabi ni apabila ada peluang, setiap masa kerja dia mengajar kebaikan. Dan nak mengajar, nak rakyat, nak ajar. Maka datang menemui para sahabat duduk di Suffah. Nah, lepas semaya ke ataupun waktu mana sahaja. Yang mereka ini duduk di dalam Suffah. Nah, di serami masjid, dan kebanyakan mereka ini ialah fuqara al-muhajirin. Nah, fuqara al-muhajirin, orang muhajirin yang tidak ada harta, fakir. Nah, hak mari tinggal harta tak ada, boleh ambil wang mari ni. Nah, kerana perjalanan jauh dan kebanyakan yang mari pun lari daripada Mekah dah. Nah, terpaksa kena hijrah waktu malam, terpaksa kadang-kadang semua harta ditinggal. Dan ataupun bawa haknya sekadar kuasa. Dan sekadar boleh abang kita boleh bawa di atas unta dan sebagainya. Dan mana tak ada harta lah kebanyakan mereka. Dan harta di zaman tu dan ibarat barang harta. Dan barang emas, perak dan barang-barang itu harta. Dan ia tak sempat jamil learning. Dan packer pausa seputih pun tak apa lah. Dan duit duduk dalam duit dah dalam bank. Nah, tak ada bawa duit. Nah, lebih-lebih di zaman kita di zaman digital. Nah, batu akan timbul zaman yang learning. Nah, kita dengar dalam berita duit beribu-ribu juta dia own dalam masa sebentar. Masuk orang panggil apa ni duit USDT dan orang panggil hak peniaga yang baru ni. Nah, kita dengar peniaga-peniaga yang baru duk masuk dan apa nama syarikat-syarikat besar-besar hak duk penhalan ni. Dah, duit ibu-ibu juta dia own sebetul. Dah masuk gapo rabuk blockchain apa nama, dah USDT lah. Dah ada rahak, ada apa. Duit ni tak boleh nak buka, malaikat orang tahu rahak dia.
dah beribu-ribu juta sekali orang. Nah, itu dunia baru. Maka apabila datang Nabi SAW, tanya kepada dia, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthan. Nabi kata, adakah di kalangan kamu ni, fukmu semua ni, suka ataupun kasih dah untuk keluar di waktu pagi? Yaghduwa ni waktu pagi, radak waktu pagi ni. Dah asalnya ambil daripada fajar sampai naik matahari. Ha, waktu lah ni lah kita kata, radak ni masa kita dah ni, masa radak dah ni. Selagi radak makan radak ni, anu radak makan. Nah, anu makan tengah hari. Radak hak makan tu, makan tengah hari. Maka dia kata pergi setiap hari kepada suatu tempat nama dia Buthan. Buthan ni dari kawasan panggil selatan Madinah. Mana kuasa selatan. Masjid Nabi kuasa selatan dekat belakang gitu. Kuasa selatan. Siapa dia kuasa nak setiap hari pergi di tempat nama Buthan ataupun pergi satu tempat nama dia Aqiq, Wadi Aqiq. Aqiq ni jauh sikit. Berkurang dekat dengan 100 kilo. Keluar daripada satu wadi, ambil daripada, kalau kita pergi Wadi Aqiq ni, dia panjang ambil daripada Masjid Qiblatain dekat dengan Jami' Ahsap, kita ngaji Pak Ustaz Mak ngaji tu, satu wadi nama dia Wadi Aqiq. Lepas tu dia panjang. Di asalnya Wadi Aqiq ni tempat perhimpunnya Aujah. Mekah Madinah ni, Madinah ni apabila hujan lebat ni, dia penuh air ni dalam wadi. Kalau kita sini enggak parit lah. Tapi parit kering, parit tak ada air. Mak kita ni kalau parit carak ni ada air. Tapi sana ni parit kering. Bila ada air, musim hujan. Dah hujan lebat, hujan bakal mari berhimpun duduk di wadi akhir. Tempat yang berhimpun ni air hujan. Duduk di kawasan selatan juga. Dan tempat dua tempat ni ni. Sebab apa Nabi sebut dua tempat ni? Kerana dua tempat ni ni ialah tempat yang perhimpunnya peniaga-peniaga uta. Ya, orang yang peniaga nak jual beli uta ni, dia mari berhimpun di kedai. Di Buthan atau di Al-Aqiq. Jadi orang nak beli uta, orang nak peniaga uta apa semua ni, dia kena pergi beli di kedai ni. Kawasan ni lah kawasan orang jual beli kuda atau uta. Maka siapa yang pergi sana, fayatiya minhu binaqataini kauma waini. Dia hak suka nak pergi sana pagi-pagi. Sama ada pergi Buthan ataupun pergi di Wadi Aqiq ni, pergi ambil dua ekor uta. Uta besar lah. Kerana orang Arab ni, harta yang paling mahal di sisi mereka di zaman itu ni uta. Sebab tu Nabi SAW banding dengan uta. Semana Nabi kata, la'iyah dia bikallahu rajulan dah khairul laka min humurin na'am. Banding dengan uta juga. Barang sesiapa, la'iyah dia bikallahu rajulan. Kalaulah seseorang dapat memberi hidayah, mana sebab dia lah seseorang dapat hidayah, kita berdakwah, kita mengajak ataupun kita tunjuk tauladan contoh yang baik, maka orang berkesan dengan dakwah kita, berkesan dengan akhlak kita, berkesan dengan apa sahaja, dia mendapat hidayah. Khairul laka min humurin ni'am, banding dengan uta juga, lebih baik daripada uta merah. Kerana harta yang paling mahal di zaman itu bagi orang Arab ialah uta. Dan uta yang paling mahal uta merah. Kalau zaman kita ni kereta lah kita kata. Sebab tu tak pelik orang-orang kaya. Bagi orang kaya dalam terokit sitau ni. Terokit tak betul benar lah. Kita akan mendapati mereka ini memiliki kereta yang mahal lah. Kereta Rolls-Royce lah, Cadillac lah, macam-macam lah. Apa kita tengok tu lah, Ferrari.
Nah, berata 40 juta. Nah, 50 juta, 30 juta, 40. Berata juta pada 300 juta. Nah, kata harga mahal. Tapi orang Arab zaman tu unta merah. Tak ada siapa dia memiliki unta merah ni. Nah, sepengar Rasulullah di zaman lain ni. Khairun min humurin na'am lagi. Lebih baik lagi. Maka pergi di Buthan atau Aqiq ni, pergi ambil unta. Nah, bawa kelik dua ekor unta hak besar ni. Nah. Nah, bagi ambil unta ni bukan kata pergi curi dah. Nah, mana pergi belilah. Nah, pergi beli bukan kata pergi ambil curi ambil dah. Mana harta hak betul benarlah pergi beli. Aw. Nah. Fa ajab as-sahabah, maka jawablah di kalangan sahabat hak dengar Nabi royak lagu tu. Dah. Ha, memanglah apabila dengar siapa dia suka nak pergi di kawasan Buthan ni, dah dia ambil utara waika telik mari. Siapa dia kuasa? Dah siapa dia nak? Ayyukum ayyuhibba nak. Maka semua jawab kata ya wadduna zalika. Dah maka kami nak belakang Rasulullah, dah dia ambil. Lebih-lebih lagi dia ambil free, orang bui nak bui. Bukan pergi curi dah. Bukan pergi ambil bengas balah ke apa dah. Pergi boleh. Dah, luai kau tak. Dah, hak molek. Siapa dia tak say? Dah, semua bakat nak ya Rasulullah. Kalau pergi boleh ambil luai kau tak Allah. Lagi. Dah, boleh ambil waklik lagi. Harta ni, bukan dia biasa ni. Maka Nabi kata, kalau nak lagi tu, maka memanglah kita kata kalau kita pergi nak pergi ambil, nak pergi ambil ke mana ya Rasulullah? Dia utah ni harga mahal. Dah, kena ada duit lah kena pergi ambil. Dah, bukan setiap orang nak belakang. Kalau rakyat nak belakang. Dah, tapi nak pergi ambil kena. Kita tak ada duit, nak pergi kena beli. Dah, kena pergi lima pagi. Maka Nabi kata, afala yagdu ahadukum ilal masjid. Kalau mung tak kuasa nak pergi ambil utah dua ekor ni, harga mahal ni utah ni, dan nak belakang utah harga mahal ni, tapi pahala yang lebih baik daripada pergi ambil utah dua ekor ni ialah kamu pergi kepada masjid. Mari sejik. Dia apa? Nah. Lepas tu mari masjid tu, yagdu ni waktu pagi, mana berpagi-pagi. Mari awal waktu lah. Faya'lamu, maka mu mari di masjid, membelajar ataupun membaca ayat-ayat Quran. Ayatain, dua ayat Quran. Nah, min kitabillah, daripada Al-Quranul Karim, kita baca dua ayat Quran. Dua ayat, bukan dua surah, dua ayat. Bakal ayat balak pandak. Nah, ayat balak pandak, dua ayat Quran. Ayatain ini khairul lahu min naqatain. Lebih baik daripada dua ekor unta hak memboleh lagi. Dua ayat Quran. Ya, mari di masjid. Maka alhamdulillah lah. Mana-mana masjid yang ada lepas maya halaqah Quran. Dan setiap hari ada halaqah Quran, alhamdulillah sini ada halaqah Quran. Dan belajar dua ayat, tiga ayat setiap pagi. Ya, seolah-olah kita mendapati dua ekor unta, tiga ekor unta ikut berapa ayat yang kita baca. Tapi syaratnya datang dengan tujuan yang baik, hati kita kena keikhlasan Allah terhadap Allah Taala. Minnakatain. Dah, mana kita belajar dua ayat ataupun kita baca, sama ada belajar, memanglah belajar ni baca, belajar baca. Dan belajar makna, tadabbur. Nah, tu cara belajar ayat-ayat Quran. Afdal di sisi Allah Taala lebih daripada kita hasil dua ekor unta lagi. Ya, semua orang nak harta utah ni tak ada lah harta mahal kan. Nah, maka belajar dua ayat ini lebih baik daripada dua engkau utah lagi. Nah, demikian itulah wa kadzalika thalathu ayatin. Kalau tambah siapa tiga ayat, nah, lebih baik daripada tiga engkau utah. Tambah empat ayat lebih baik daripada empat engkau utah. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan daripada segala bilangan itu daripada unta. Makna berapa ayat sahaja kita baca, ya, mulai
Mana sekurang-kurangnya dua ayat lebih baik daripada dua ekor unta. Naik pergi berapa ayat lebih baik daripada bilangan ayat yang kita baca. Dah, misalnya kita kata 10 ayat. Nah, kira mudah-mudah kak 10 ekor unta. Nah, setiap pagi ataupun petang. Nah, yang kita datang ke masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, hasil kebaikan dia lebih daripada harga utar gamaha 2 ekor, 3 ekor, mengikut bilangan ayat yang kita baca, yang kita belajar soal ni. Nah, sebab itulah orang panggil menututi mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini atau Al-Quran lebih afdal daripada menututi harta lagi. Nah, mana kadang-kadang kita sibuk. Nah, memanglah sibuk, pagi ni sibuk. Dah nak pergi ada kerja orang sibuk, berbagai ahli negara dia sibuk, ahli-ahli kedai dia sibuk. Dia waktu dia terhad. Nah, kadang-kadang sibuk siapa tak ada semai jemaah tu. Tu lebih teruk lah. Nah, kalau hasil jemaah dah dia sibuk tu lain hal lah. Iaitu kalau dia sabar dan dia menututi, dia satu ayat, dua ayat pandak-pandak. Nah, kerana kesibukan, dia belajar tak sama banyak lah apa, dan dua ayat, tiga ayat waktu pagi. Dan sebelum daripada nak pergi menututi harta, dia menututi ilmu. Mana ilmu ini afdal daripada menutup harta. Dan harta boleh menutup selepas pada itu. Dah bagi masa berkena. Waktu pagi, dia menututi ilmu dulu. Belajar ayat Quran dulu, dua ayat sekurang-kurang. Sebelum daripada kita nak menututi harta. Kerana apabila kita hasil dan kebaikan akhirat, kebaikan menututi ilmu, Allah Ta'ala akan memberi keberkatan di dalam menututi harta. Kadang-kadang kita cuai di dalam hak Allah Ta'ala, kita menututi harta. Memanglah kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Walaupun dia tak semaya, dia tak buat ibadat pun, Allah Ta'ala bagi kekayaan. Tetapi kekayaan itu tidak barakat. Nah, kita akan lihat keberkatan tidak ada di dalam kekayaan itu. Dan kadang-kadang hasil tak barakat kekayaan itu, dalam masa hidup kita boleh tengoklah kata harta yang kita miliki ini tidak barakat. Dah dia musnah, dia macam-macam jadi kerana dia tidak ada barakat. Tetapi apabila dia barakat, dah walaupun harta tidak banyak, kita akan dapat lihat keberkatan. Kadang-kadang dalam masa hidup kita, kita boleh merasai bahawa yang kita dah menutup harta, dah cari harta, dah kerja menutup rezeki harta, kita akan dapat lihat keberkatan harta dalam bentuk istiqrar, dalam bentuk tenang, dalam bentuk itminan, mana tamakninah kita, rahat, macam-macam dia keberkatan. Lebih-lebih lagi dari Allah Ta'ala kurnia rezeki keberkatan melalui anak-anak yang soleh, kerana mereka hasil daripada usaha harta yang halal. Nah, di dalam cari hidup kita, maka kita panggil kata keluarlah anak-anak solehan, dan anak-anak zuriat-zuriat yang soleh kerana melalui harta yang barakah tadi. Nah, tapi apabila tidak melalui harta yang barakah, kadang-kadang anak-anak zuriat-zuriat kita akan keluar tidak menjadi seseorang yang dikehendaki, dan itu tidak soleh dan sebagainya. Nah, sebab itulah kita alhamdulillah, waktu pagi ni kita sentiasa lah usaha sikit sebanyak, dua ayat, tiga karakter ayat, sebelum daripada kita nak keluar untuk apa ni menemui pekerja-pekerja dunia. Dah betul dengan beberapa hadis Nabi riwayat ni, dan dalam satu hadis tadi Allah Ta'ala a'addallahu lahu nuzulan minal jannah, maknanya banyak kelebihan. Dari satu hadis haj, dan mana haji, dan satu hadis Nabi kata a'addallahu lahu nuzulan minal jannah, Allah Ta'ala sedia satu tempat kedudukan dalam syurga, kullama raha atau kullama ghada atau raha, tiap-tiap kali dia pergi ataupun dia kelik. Senang kata ghada warah ni makna gi kelik, gi kelik, makna ulang-ulang, makna gi kelik, gi kelik di masjid. Gi kelik, gi apa? Gi pagi belajar, kelik pula, lepas tu gi pula belajar. Jadi tempat sumber tempat belajar dia di masjid belajar. Dah orang lagu ni Allah, Nabi kata a'addallahu lahu nuzulan minal jannah.
Dan Allah Ta'ala kurnia satu tempat dalam syurga. Dia alhamdulillah. Dan kita mari ke masjid. Tapi benda ni yang tak nampak. Dan kita tak nampak semua live show, tak nampak lah. Dia kata nak nampak boleh gang, boleh ekor. Kalau boleh dua ekor herat, mari. Ha, tu nampak dua ekor utak. Masya Allah. Boleh wari. Dan semaya dua tiga hari boleh wari Ferrari. Oh, jadi. Dan semaya dua hari boleh wari la kereta Mustang oi depan lah ni gap demo habis nah ber 30 juta sutik kan nah dulu duk cur dalam rumah ya lah duk cur dalam rumah setiap hari duk live sok cur kereta cur barang brand name je patih pelik 30 juta sebiji patih pelik nah 30 juta apa dah 10 juta 15 juta je saja tu nah pakaian dia tu berapa duk cur live sok lah ni duk cur legok buat dia. Nah, ni nak kata. Nah, orang yang banyak kaya di dalam peniaga air macam tu ni. Dan masyarakat kita pun kena ingat, mak kita ni banyak masyarakat mana peniaga-peniaga berbentuk cah luso ni. Cuma orang panggil mak kita tak ada yang di tak ada yang di story mana. Nah, dia tak ada ada form, tak ada ada gitu. Nah, habis ke habis. Lama-lama mari orang lain pula. Nah, dulu ni banyak orang Malaysia. Nah, network, berisak network macam-macam. Nah, macam-macam mari. Nah, Datuk Petronas. Nah, mari buka saham sama-sama Cik Syarifah kita. Nah, beli rumah besar di Mekah. Oh, Datuk Petronas nak beli rumah di Mekah. Ambil kita jadi hunsuan dia. Lepas tu, nah, jadi hunsuan dah. Nah, kita boleh buat umrah. Boleh duduk rumah kita. Haa, dah. Oh, pakak masuk buat kita pun. Oh, kerana Datuk. Nah, nak buat rumah mak minta kita. Jadi hunsuan dia ni. Lepas tu nak beli rumah di Mekah. Masya Allah. Dah, Petronas lagi. Haa, duit tak ada ke dia Petronas ni. Kena nak kutip duit ke rumah kita ni. Haa, tapi weh kita boleh ada. Nah, nak masuk hunsuan. Labarnya duit RM10,000. Dah, seminggu RM1,000. 4 minggu 4,000 boleh. Dah. Ha, 10,000 ya. Ha, boleh sungguh 4,000. Eh 10,000 kalau masuk 100,000. Seminggu 10,000. Ha, masuk 100,000. Ha, 10,000 seminggu. 4 minggu 40,000. Eh kalau masuk 1,000,000, 100,000 seminggu. Masuk pula 1,000,000 lari dia lalu. Tu kaedah dia. Lari selalu. Masuk 1,000,000 boleh. Dia lari selalu. Ha, habis nak igat tak leh kan lakas padan mana tak tahu dia. Datuk mana tak tahu. Ha, ini kena ingat dah. Ha, supaya dah peniaga air yang timur di zaman kita lah ni. Nah, maka kita ingatlah benda-benda lagu ni. Dan supaya kita tidak tertipu dan melalui kekaya air. Dan orang panggil tunjuk kaya ni. Nah, padahal sebenarnya dia dah ambil duit kita dah lah buat. Nah, itu satu peniaga air yang yang di zaman kita. Nah, maka itulah orang panggil satu di antara. Nah, pesannya ataupun ajaran Nabi kita dia sallallahu alaihi wasallam dia dalam hadis ni dah menunjukkan bahawa dia sangat besar kelebihan menuntut ilmu dan belajar Quranul Karim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasalah memberi peringatan ajar dah ajar kalangan sahabat dia. Nah, dan ini adalah di antara hadis yang ajar kepada para-para pemimpin dan supaya mereka mengambil contoh tauladan Nabi. Wei di pemimpin Nabi di pemimpin. Dah jadi pemimpin, jadi muallim macam-macam. Nah, wei pemimpin ni kena padu kepada terhadap rakyat dia. Berbagai rakyat dia yang susah. Orang ahli sufah ni fak susah. Dah fak tak ada, tak ada tempat duduk, tak ada makan. Dah. Jadi pemimpin ni kena kita tanya hal, kena kita tengok dia. Ni fok pemimpin kita ni padu juga rakyat, padu kau nak memilih. Ha, padu kau nak memilih ni di rumah orang tu, masuk rumah buruk sama mana pun naik boleh, tak apa duduk. Dah boleh jadi naik, tak biasa lagi. Boleh jadi pemimpin nak duduk pun tak sing ah. Ha. Orang-orang hak rumah, rumah jangan cadang ni. Dah rumah hak duduk dalam tepi air dah kolam ni. Tapi kau nak memilih tu masya-Allah. Dah naik duduk tak rumah, tak apa pada tak rumah lagi. Air selebriti pun pergi tengok lagi. Dah, tapi boleh dah. Oh, tak ada, sibuk. Dah. Ha, tak lagi. Ini bukan daripada pemimpin. Sebenarnya pemimpin kena lebih-lebih lagi kalau dia boleh tu lebih. Nah, kena pergi tengok oh, susah dah air selam mana gapo dah.
Ini Nabi SAW dia ambil patuh terhadap umat dia, sahabat-sahabat dia, rakyat dia lah. Kalau sebaliknya, kalau pemimpin rakyat dia, itu sahabat-sahabat dia. Dah kita tengok dia, kita tanya, dah kita tengok keadaan mereka, dia rakyat benar baik apa semua. Nah, dia hajar. Nah, itu di antara kewajipan pemimpin. Nah, sebab itulah orang yang jadi pemimpin pun dia kena belajar juga. Dia bukan rakyat saja belajar, orang yang jadi pemimpin pun dia kena belajar. Nah, kita ni tak ada pemimpin hak belajar lagi ni. Nah, kita ada pemimpin hak kaya, hak ada duit. Dan ni dia mata ada pemimpin tak kena belajar. Sebenarnya dia pemimpin kena belajar lah. Jadi pemimpin, tak. Jadi pemimpin, dia ada duit. Buat duit banyak boleh jadi pemimpin. Karena rakyat dahaga pada duit, rebut milih. Rebut milih, rebut duit. Milih duit memang kita. Jadi benar adat lah. Nah, tak ada kecil benar, risuah apa semua. Jadi benar adat belakang lah. Nah, jadi benar kebiasaan lah. Nak turun calon apa-apa saja, kena guna duit. Mau ada duit aja mana? Tak tanya ada ilmu ke, akhlak ke, pandai ke tak cara pemimpin, cara merintah tak. Ha, sebab itulah kita dah menjadi tak timbul dah kualiti di dalam pemerintahan itu. Nah, ini perlu kepada memberi peringatan lah. Dan kita apa ni, cetakkan generasi qira'ah. Apabila kita cetak keluar ke generasi qira'ah ni, generasi halaqah, generasi belajar qira'ah di masjid ni semua ni. Nah, kalau hidup setiap masjid generasi hak lagu ni, insya-Allah taala lah. Nah, kita tak sahaja hidup generasi hak daun ketung, generasi hak badu buru. Nah, kalau di Palestin, di Gaza mana fak dia, walaupun dia kada sakit rutin, dia halaqah qira'ah hidup fak dia. Mak kita ni dah tengok 2-3 hari kemarin di Bixi Jalan buat konsert. Allah, dan orang kita saja dia konsert tino. Sebab mari konsert ni biar Bewi kita mari Bewi. Nah, tu belum ada Bandung mari lagi Bewi secara tu umum tu. Allah, apa lagu mana kita nak fikir. Dah konsert di Bixi Jalan. Mujo tak awak ditindak boleh hadir dah dia jalan buat renara apa suruh buat juga. Ha, jaga molek lah anak-anak kita. Nah, bila konsert ni tina ramah, tina masya-Allah. Hak tua pun ada napa. La ilaha illallah. Nah. Karena ya orang kita yang berasa kata apabila nak lah tu orang Islam, dia berasa tak apa, anak Islam. Ya berasa lagu tu eh. Kita pun kadang-kadang berasa lagu tu apabila konsert ambil orang Malaysia, orang Melayu, konsert orang Melayu tak apa pun. Ya berasa lagu tu. Nah, tu benar tengok di zaman kita ni. Nah, penuh medan, penuh padang di Bixi itu konsert Bewi. Nah, ini mana satu di antara benda yang perlu kepada panggil bui kesedaran lah. Nah, benda-benda lagu tu kadang-kadang kita merasa sedih lah. Nah, tapi tak ada lah masyarakat lagu tu. Nah, masyarakat muda-muda apa lagu tu lah. Nah, tempat lagu tu ramai, tapi tempat kerajaan ni bila-bila 2-3 orang tak ada. Nah, tapi walaupun tak ada seorang dua orang pun menjadi kewajipan kita insya-Allah taala. Nah, menjadi kewajipan kita, jangan putus asa. Nah, walaupun halaqah qira'ah kita tak ramai, dah kita teruskan. Dan niat yang baik, cinta yang baik insya-Allah taala menjadi satu amal khairiah. Dan amal kebaikan. Dan buat kita hak umul be orang kita pengasah-pengasah masjid di sini ni dah. Satu masa kita hilang, kita tak ada. Orang mari lepas pada kita. Tapi semua kegiatan yang kita buat tu insya-Allah taala pahala tu akan sampai pada fa kita. Dan anak-anak kita pula lepas kita ni. Dan kita ni berapa tahun dah? Bang dah tak lama dah. Maka anak-anak kita pula lepas kita ni akan menerusi apa yang kita buat tadi. Dan insya-Allah taala akan menjadi kebaikan yang kita perlu, kita berhajat semua insya-Allah taala dah. Nah, itulah sekadar sikit sebanyak dah bagi ini, mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua insya-Allah taala. Aku qauli hasan astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.